Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan K2 Store Sampit Official Store. Kali ini kita akan mereview salah satu speaker dari DAT atau DAT, yaitu seri DT1216 dengan ukuran 12 inch. Speaker ini ya ukurannya 12 inch dari DAT, dengan bentuk yang baru, karena ini baru masuk barangnya, jadi kita juga belum tahu ya fitur-fitur apa saja dan kualitasnya bagaimana. Nanti kita akan kupas semuanya. Dalam paket pembeliannya terdapat apa saja, fitur-fitur yang dibawa speaker ini apa saja, dan kualitas suara yang dihasilkannya seperti apa saja. Kita akan mereview sedikit demi sedikit. Baik, kita akan mendekat, kita akan coba hidupkan. Oke, sebelum kita hidupkan, kita akan lihat dulu di kotaknya ukuran 12 inch woofer seri DT1216 untuk trolley speaker. Nah, ini fitur-fitur gambarnya ya. Nah, paham saja kan maksudnya ini? Ini. Oke, kita lihat sampingnya. Spesifikasinya. Features 12 inch rechargeable speaker, dilengkapi dengan USB, FM, dan transflash dengan input mikrofon, remote, radio function, Digilike, dua buah wireless mikrofon 25 watt ADC 9 volt. Berarti tidak bisa menggunakan charger HP seperti yang lainnya ya. Oke, kita lihat bentuk speakernya. Oke, lumayan bagus ini. Nah, ini pasti LED-nya ini. Nah, knob on off, tombol on off, input mikrofon tambahan ya, DC 9 volt untuk ngecas, ini untuk lubang ngecas. Nah, ini mikrofon volume, echo mikrofon, treble, bass, aux in, lubang untuk auxiliary, volume master, DT1216 serinya. Memori, transplus, dan flash disk. Nah, ini fiturnya. Mic free. Seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya ya, fungsi mic free sudah kita ketahui. Recording. Next. Fly dan Faust sekaligus fungsi TWS. Berarti speaker ini sudah support fungsi TWS. Nah, previous. Perubahan mode sekaligus LED yang di sininya sama di sininya, biasanya ada LED-nya. Nah, ini bentuk troli ya. Nah, ini kita putar, kita coba lihat bagian belakang. Kalau troli ada rodanya. Nah, ini rodanya ada tapi belum dipasang ya. Jadi seperti ini. Nah, ini bautnya, baut untuk roda. Dan ini rodanya belum dipasang, nanti kita pasang manual di sini. Karena nggak mungkin kita jual ke pelanggan dalam keadaan tidak terpasang rodanya. Oke, kita lihat lagi, kita putar. Bentuknya menawan ya. Baik, sekarang kita coba hidupkan. Oh, sebelumnya kita lihat PTPA dalam pembeliannya terdapat apa saja. Dalam paket pembeliannya terdapat dua buah mikrofon wireless seperti pada gambar. Nah, ini masih bungkus plastik ya, karena baru, belum kita buka, belum kita tes juga. Lalu satu buah remote control biasa kayak gini, dan tentu saja ada chargernya karena 9 volt ya. Chargernya, oke, tadi saya taruh di sini chargernya waktu bongkar. Ah, 9 volt. Jadi kalau ini rusak, kalau penggantinya mohon jangan, harus dilihat dulu ya. Marking yang tertera di sini. Biasanya ada tulisan 9 volt, jangan sampai lebih. Baik. Sekarang kita akan lihat kualitas suara yang dihasilkannya. Kita on kan. Ah, seperti ini tampilan pertamanya.
kita akan cari HP dulu untuk koneksi. Kita coba koneksikan sebentar. Nah ini Dutch speaker namanya ya. Ini dia. Kita koneksikan. Nah, pasangkan. Sudah terhubung enggak ya? Oh ya, terhubung. Sekarang kita buka musik. Kita play. Volume di sini kita pulkan. Baru kita putar pada bagian volume di sininya. Kesan pertama luar biasa ya speaker ini ya, pantas menyandang nama besar Dutch 12 in Whopper, mampu dibuktikan oleh Dutch seri DT1216. Memang luar biasa. Dan ini saya setting di 50% bassnya, 50% treble-nya. Ini volumenya full ya. Nah, full volumenya. Di HP juga full. Hentakan bassnya sangat terasa. Kita lihat pada bagian tengah musik. Di situ ada hentakan bass. Ah, ini. You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame of me ignite. Jadi speaker ini mampu memainkan untuk 8 dimensi. Ini sesuai judulnya. 8 dimensi bass boosted katanya itu. Jadi kualitas bass yang dihasilkan dan kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Sesuai dengan nama besar Dutch-nya. Memang luar biasa speakernya. Dan dengan harga ya 1 juta lebih-lebih kalau di tempat kami. Kalau di Jawa memang beda harga ya, agak murah memang karena enggak perlu ekspedisi, enggak perlu distribusi seperti biasa. Semakin jauh ke pedalaman semakin mahal. Baik. Kita sudah mereview dan melihat kualitas suara yang dihasilkan, mendengar maksudnya kualitas suara dihasilkan oleh speaker Bluetooth Dutch DT1216. Memang luar biasa. Baik, terima kasih karena telah menonton video review dari kami. Dan seperti biasa, kami mohon ya agar kami tetap semangat untuk mereview produk-produk lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja yang paling utama adalah subscribe agar kami tambah gairah mereview-mereview produk lainnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam review ini, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kami akan jawab semampunya. Jadi produk-produk yang kita review, yang kami review adalah produk-produk yang kami jual di K2 Store Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan salam sukses selalu untuk kita semua.
In the cold night.